jumpa lagi dengan Mami Tasya. Hari ini aku akan memberi info kesehatan tentang tahu ini kan? Ini namanya ketumbar. Bentuknya kecil-kecil. Ini seperti merica, tapi kalau merica itu diginikan keras sekali, tapi kalau ketumbar sangat lunak ya. Kalau kita ginikan pasti dia udah pecah. Ini kalau untuk ibu-ibu biasanya untuk masak. Ini manfaatnya juga banyak loh. Ini caranya seperti ini. Ini dituangkan sini. Biasa kita seduh pakai air panas. Nah, gini aja. Ini kita rendam dulu. Kita diemin sampai sudah hangat. Setelah sudah hangat baru kita minum. Ini manfaatnya sangat banyak. Dia bisa mengendalikan diabetes. Menyehatkan mata juga bisa. Kalau cara untuk menyehatkan mata itu airnya ini kalau sudah ditunggu ya sampai dingin, itu kita buat nyuci mata. Tuh, jadi matanya bisa cernas, jelas dan jernih. Terus bisa mencegah osteoporosis. Terus bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Terus bisa juga mencegah rematik. Jadi ini banyak manfaatnya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai hangat ya. Nanti aku minum. Oke. Ini kita aduk biar dingin nih. Nah, ini airnya jadi seperti ini. Warnanya berubah agak kecoklatan ya. Ini sudah 10 menit. Jadi kita minum ya. Sudah hangat. Ini aku sudah mencoba. Jadi silahkan mencoba.